Hey, what's up, bro? Selamat datang di OCD Setama Girl. Yes, OC main game. You got a friend in me. You got a friend in me. Oke, ma bro, apa kabar bro? Ya, jadi kali ini Ocha bakal mau ngasih tahu ke kalian ya bro ya. Ocha mau ngasih tahu attachment Ocha, senjata Ocha, settingan Ocha, sensitivitas Ocha, perks Ocha, semuanya deh ya. Pokoknya ini lengkap semuanya Ocha jelasin langsung dan Ocha kasih tahu ke kalian ya bro ya secara gratis. Ya emang gratis sih ya. Kalian yang penting tuh jangan di skip iklannya, oke? Jangan di skip. Jangan di skip. Oke, langsung saja kita ke setting ya. Setting sensitivitas dulu nih ya yang kalian mau ini. Ini untuk kalian yang nanya-nanya nih ya, banyak yang nanya tuh di komentar ya, sensitivitas S6-nya bang, sensitivitas barunya mana bang, oke, karena Ocha tahu setiap update itu banyak perbedaan bro, seriusan, dan sensitivitas pun Ocha merasakan tuh ada yang beda dikit gitu ya, jadi ini sedikit baru, sebenarnya sih ya nggak jauh beda sama yang kemarin ya, video kemarin, sensitivitas Ocha yang kemarin ini cuma lebih fresh baru aja Ocha ubah dikit banget, seriusan dikit banget ya, tuh kalian bisa cek aja langsung ya. Ini Ocha scroll bawah ya, kalian pokoknya tinggal lihat aja ya, kalau paru kalian screenshot bro. Oke, Ocha scroll aja nih. Capek, harus minum dulu nih kayaknya. Ya lanjutin nih. Nih ya, tuh. Kalian udah lihat kan tadi standar sekarang firing tuh. Terus kita masuk ke gyroscope. Lihat tuh bro ya. Lihat tuh bro, semuanya oke. Ya, gak ada bedanya bro. Dia dikit banget sih. Ada bedanya, ada. Tetap ada bedanya, cuma dikit banget. Kalian yang mau nyocokin ya boleh ya, apalagi kalau kalian pengguna iPhone 8 Plus gitu ya. Ocha device ini pakai 8 Plus by the way, oke? Kadang Ocha juga pakai 7 Plus sih. Seriusan, Ocha 7 Plus sama 8 Plus itu Ocha lebih OP pakai 7 Plus, seriusan bro. Kalau kalian tahu ya, di 7 Plus itu benar-benar kata orang tuh Ocha no recoil gitu. Kata teman-teman Ocha no recoil, benar-benar. Oke, langsung saja kita ke basicnya nih. Kalau kalian mau lihat ya, Ocha belum pakai ini ya, prone button Ocha belum pakai ya. Ocha masih pakai crouch, masih nge-hold crouchnya kalau mau nge-prone, oke? Ocha lebih nyaman gitu kalau main di CODM ya bro ya. Nggak tahu kenapa, lebih nyaman aja. Jadi Ocha tidak mengubah itu. Ini settingannya kalian bisa lihat sendiri ya. Kamera FOV juga masih 60. Sekarang kita ke control sini bro ya, ke advanced mode ya, advanced mode. Kita custom. Aduh, di invite sama Rimo Latte. Jangan invite dulu bro. Aduh, malah bener-bener kacau lah kau. Ntar lu, kita ajak gue sekali ya main lagi. Ya, dia udah main. Custom layout, oke, okay? Nih bro, kalau kalian yang mau ngeliat nih, kalian tinggal lihat saja bro, oke, okay? Kalian samakan. Nah, ini scoop-nya nih. Banyak yang nanya juga, "Bang, scoop lu mana, Bang? Lu kan fire ya. Scoop lu mana?" Scoop-nya tuh di sini ya, tempat facecam Ocha tuh ya. Tempat facecam nih. Di sini pokoknya tempatnya ya, di atas pojok kanan atas, oke. Okay? Kalau kalian lihat ya video Ocha, facecam-nya di pojok kanan atas. Nah, di situ scoop-nya, oke. Okay? Jadi Ocha pakai 4 jari nih, 4 jari gini, main 4 jari. Terus tembaknya di kiri atas, terus maksudnya crouch sama lompat di kanan bawah, analog di kiri bawah gitu doang bro, oke? Dan mapnya tuh ya, lihat ya, ini Ocha rada transparanin sih ya, karena tidak mengganggu suasana, oke? Langsung saja kita ke cancel lagi. Kalian mau samain apa? Audio, grafik? Aduh, grafik Ocha pakai low ya. Nggak tahu, lebih enak low aja. Kalau medium sama high itu Ocha lihat bisa sebenarnya HP, tapi kayak keterangan gitu loh, dan gampang panas. Oke, gampang panas. Jadi bahaya kalau panas itu HP ngeframe. Itu bro, oke. Sekarang apa ya? Attachment dan perk kali ya bro ya. Oke, langsung saja kita buka loadout saja bro. Dan ini Ocha sudah siapin 5 loadout. Aduh, maafkan saya bro, Ocha tuh lagi gak mau main. Tuh kan keluar ya. Sekarang tuh kalau di invite terus Ocha cancel, keluar gitu. Padahal tadi lagi ngecek loadout. Oke, jadi kita udah disiapin 5 loadout ya. Ocha udah siapin buat search and destroy, main hardpoint atau TDM atau domination. Dah, pokoknya itu, oke. Okay. Dan ini loadout pertama ya. Pokoknya Ocha siapin untuk main TDM atau hardpoint nih. Ocha pakai ini nih. Main hardpoint itu perlu banget lari kalau Ocha seorang laser. Ini cocok banget untuk kalian ya. Cold blooded itu penting banget, bro ya. Pokoknya kalian siapin loadout
Cold Blooded sama Hardwired ya. Misalnya kalian pakai Cold Blooded itu kalau musuhnya banyak yang pakai Tamiya ya bro, itu bahaya banget bro, asli aja paling takut bro. Nah misalnya musuhnya nggak ada yang pakai Tamiya dan pakainya Treatment tuh bom ya, kalian dikasih bom tempel dan kalian mati terus, kalian langsung pakai ganti aja bro ke settingan yang ada Hardwirednya ya bro ya. Nih kayak Oce, Oce siapin tuh ada Hardwirednya itu juga ya bro. Dan Oce juga pakai Hardline ya bro, karena Oce kalau main Hardpoint gitu ya mau dapetin score streak dengan cepat, Oce pakai Hardline ya biar tambah cepat aja gitu loh ya. Dan MVP jadi enak gitu, gampang juga. Ini Oce pakai buat Hardpoint TDM gitulah ya. Dan loadout kedua ini Search and Destroy ya. Search and Destroy itu ada Lightweight. Oce pakai Lightweight nih, pakai Lightweight lari kencang, Hardwired ya. Hardwired itu sudah wajib banget kalau main Search and Destroy. Kalau kalian kena trip main itu pasti diomelin sama teman kalian ya bro ya. Itu bahaya banget. Jadi kalian pakai ya. Habis itu kita pakai Dead Silence, ini penting banget ya, apalagi seorang Rusher perlu banget Dead Silence, oke. Nah, terus kita ke loadout yang ketiga ya. Ini Oce pakai Persistence, Cold Blooded sama Hardline ya bro ya. Ini buat domination, biasanya Oce pakai domination. Nah, misal domination Oce mati-mati mulu pakai persistent kan, kalau pakai persistent berarti lari kita jadi pelan ya. Enggak bisa pakai lightweight jadinya, oke? Okay? Diganti. Lightweight-nya diganti jadi persistent, lari pelan. Nah, misalnya mati terus Oce langsung ganti ke loadout yang pertama, bro, oke? Okay? Jadi pakai loadout TDM atau hardpoint. Ya, kelemahannya ya lebih susah dapat vital gitu ya. Sebenarnya bisa aja ya kalau kalian ngekillnya 14 kali berturut-turut gitu ya. Nah, terus habis itu Cold Blooded-nya ini kalian boleh ganti ya. Kalian siapin misalnya main domination seperti Oce bilang tadi ya, pakai Hardwired gantinya. Kalau meta sekarang gitu sih, Hardwired, kalau enggak Hardwired Cold Blooded dah gitu-gitu aja. Ghost sekarang aduh, ya masih bisa sih Ghost, masih banyak yang make, tapi lebih penting Hardwired sama Cold Blooded menurut Oce ya. Dulu Oce pakai Ghost terus, sekarang Oce enggak pakai ya. Karena ya kalau ada UAV kalian tinggal FHJ-in aja tuh pesawat, oke. Selanjutnya ya loadout yang keempat, ini Oce pakai ini buat Search and Destroy juga ya. Oce jadi kalau Search and Destroy siapin dua loadout ya. Sama tuh 2 sama 4 sama, kalian lihat ya perbedaannya apa? Perbedaannya 2 tuh Oce pakai trip mine dan trophy ya, bro, itu buat ngehold biasanya. Nah, kalau 4 ini Oce bawa bom sama smoke ya. Itu kalau ngeras-ngeras, jadi Oce ngebom, nge-smoke. Atau kalian yang biasa pakai concussion, flashbang, boleh lah kalian ganti tuh ya smoke-nya ke yang kalian mau gitu bro, oke. Nah, abis itu loadout kelima. Nah, ini loadout kelima ini penting banget bro. Ini Oce sih sebenarnya belum jelasin ke kalian ya, ini penting banget kalau kalian main Search and Destroy. Ini kalian perlu senjata ini karena senjata ini itu mengandung ya bro, mengandung enggak tuh, mengandung zat lari kencang. Kalian lihat tuh, respawning increases movement speed ya. Kalian lihat ya, pas kalian respawn pertama kali itu larinya langsung cepet ya bro. Kalian pasti sering ngalamin itu. Nah, ini Oce tuh pakai ini pas Search and Destroy. Kan Oce Rusher ya, itu cepet-cepetan lari bro. Jadi kita pakai ini di ronde pertama. Abis itu pas kita lari, kan larinya otomatis kencang tuh ya. Kita jadi dulu-duluan sama musuh. Pas udah nyampe 6 detik langsung bisa ganti loadout tuh. Loadout senjata kita misalnya dari loadout 5 langsung bisa ganti ke loadout 2 gitu. Loadout Oce yang biasa. Jadi loadout 5 ini gak kepake, jadi cuma buat lari aja gitu bro, oke. Oce yakin 70% dari kalian masih belum tahu ini, 80% mungkin. Ini mantep banget sih, seriusan, ini berguna banget ya. Kalau tabrakan itu penting banget ya kalau main Search and Destroy gitu-gitu. Dan semua ulti Oce, Oce kasih Gravity Spikes untuk sekarang ya, karena lagi meta-metanya Gravity Spikes ya. Dan karakter Oce kalian bisa lihat sendiri, Oce pakainya kebanyakan Urban Tracker ya. Kenapa? Karena Urban Tracker itu lihat tuh, buset badannya langsing kali bro ya. Lebih langsing dari yang lain ya, dari cewek yang ini noh, masih langsingan Urban Tracker. Dan dia tuh rada coklat-coklat gitu ya, gitu aja bro. Dan Oce sekarang skor streaknya kalian bisa lihat ya bro. Kalau main TDM Oce pakainya Shakarsi, terus Oce pakai Hunter Killer Drone dan UAV, kalau nggak Predator Missile ya. Pokoknya itu di antara tiga itu ya. Pokoknya kalau kalian mainnya TDM gitu, pokoknya itu bro, Shakarsi, terus Hunter Killer Drone, abis itu UAV atau Predator Missile, dah itu. Nah, misalnya kalau kalian main hardpoint, Oce pakai Goliath, Shokarsi tetap, terus Vital, Vital sih kadang iya, kadang enggak. Kalau 150 poinnya Oce enggak pakai Vital sih, lebih ke Predator Missile ya. Terus abis itu misalnya kalian mainnya domination ya, tergantung nih kalian pakai persistent atau apa. Kalau pakai persistent, Oce pakainya itu Goliath, Vital sama Predator Missile bro. Pokoknya yang poin-poinnya gede gitu ya.
secara OC yakin banget aja kalau main domination poinnya pasti banyak, apalagi kalau pakai persistence gitu ya, pasti dapat lah. Ini OC udah kasih lo semuanya nih bro ya. Nah kalau soal loud out itu OC pakainya ini ya, kalau PDW aduh di invite, kalau PDW OC pakainya aduh mana sih, kalau PDW OC pakainya foregrip, quick draw, FMG. Nah kalau MSMC OC pakainya ini bro. Tuh ya. Kalau pakai scoop OC pakainya foregrip, quick draw, extend. Kalau nggak pakai scoop OC pakainya tuh laser, long barrel, extend. Gitu kalau MSMC. Pokoknya OC sebutin 3 senjata yang OC sering pakai deh. PDW, MSMC. Nah sekarang tambahannya paro. Nggak pakai scoop ya pakai ini tuh. Foregrip, extend, sama long barrel. Udah gitu aja bro, oke? Okay? Nah pokoknya Ocha kasih tahu 3 senjata itu aja ya. Gak perlu banyak-banyak bro. Dan yep, kayaknya gitu aja bro untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh dong like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Panggil gue Ocha. And see you in the next video. Yaudah semuanya. See you next.